Baik, assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai ya. Shadow Band ni tak habis-habis. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Dan juga pastikan anda sertai Telegram saya ya. So sekarang ni ada isu Perdana Menteri telah hilang majoriti, itu betul. Saya pun dah beritahu dia hilang majoriti. Tetapi ada lagi satu perkara yang berlaku, iaitu hari ini ada majlis ya, anjuran Istana Negara, iaitu YDPA bersama dengan ahli-ahli parlimen dan Tun M, walaupun bukan ahli parlimen, dia dijemput dan hadir bersama. Okay. So majlis tu telah berlangsung dan sebenarnya apa orang kata, pemberitahuan ni sudah diwar-warkan sebelum ni di media sosial. Adalah pihak ni lah, pihak tu lah, dia war-warkan. Okay. So itu tak ada masalah. Masalahnya terjadi bila benda ni, saya lihat lah, sedang dipolitikkan oleh kedua-dua belah. Penyokong kerajaan, penyokong pembangkang. Now of course, peribadi saya ada interpretasi saya. Saya ada interpretasi saya, tapi itu peribadi. Di umum anda lihat, saya tidak pernah sentuh isu ini. Masa ianya diwar-warkan akan berlaku satu majlis, saya tak sentuh. Sebab apa? Saya tidak ingin politikkan sesuatu yang memang tidak harus dipolitikkan. Itu hanyalah majlis YDPA bersama MP-MP. Barangkali mungkin sebab YDPA, jahat ya. Okey, dia ganggu. Okey, anyway, barangkali mungkin sebab YDPA akan bertukar hujung bulan ni. So, itu majlis biasa. Saya tak lihat ada apa-apa yang perlu kita nak baca, kita nak teliti. Saya tak lihat. Okey. So, ada juga orang tanya saya, ramai sebenarnya, mengapa Tun hadir? Dan kemudian ada gambar Tun yang duduk di meja utama bersama kerabat diraja. Malah saya pun posting. Saya posting sebab saya hormat Tun lah. Iaitu hak saya lah. Tapi ada juga yang tanya saya. So sebenarnya, majlis tu juga melibatkan mantan-mantan Perdana Menteri. Dan Tun adalah mantan Perdana Menteri. Dan kebetulannya Tun adalah satu-satunya mantan Perdana Menteri yang ada sekarang ni yang bukan bergelar MP. Jadi Tun dijemput. So ada juga gambar YDPA bersama mantan-mantan Perdana Menteri. Dan majlis itu bukannya majlis YDPA bersama, rasmi bersama kerajaan. Jadi tak timbul soal PM mana yang duduk sebelah YDPA. Tun paling senior. So dia duduk meja bersama YDPA. So saya tak fikir benda tu perlu dipolitikkan. Ya, saya sudah lihat laskar-laskar masuk serbu Facebook Istana Negara, kerajaan stabil, kerajaan tak stabil, sebelah sini kata ni. Jangan politikkan benda ni lah. Ya. Peribadi mungkin kita ada interpretasi, itu betul. Tetapi publicly tak payahlah kan. Ini adalah satu majlis YDPA bersama MP-MP dan juga mantan Perdana Menteri dan pihak-pihak lain juga. Dan berhenti takat tu lah. Kerajaan tumbang ke tak tumbang ke, akan ada pengumuman ke tak ada pengumuman, itu soal lain. Nah, jangan campur adukkan. Okay? Sebab jangan cemarilah majlis ini dengan komen-komen sebegini. I don't think you need to read too deep into this lah. Kalau cerita nak kerajaan stabil ke tidak, kita cerita lain lah. Kalau di pihak saya, kerajaan tak stabil. Ya, kalau di pihak saya, saya boleh beritahu Anwar dah hilang majoriti dan memang tak akan bertahan. Okay. Tetapi jangan campur aduk, jangan kaitkan dengan majlis ni. So itu jawapan saya kepada soalan Regi, kenapa Tun duduk sini, kenapa Tun hadir, kenapa ada ni, ada tak maksud, tak payah, kita tak payah nak campur adukkan event ni dengan politik. Peribadi itu lainlah. Kalau mungkin masing-masing ada pendapat peribadi, tapi di publicly tak payahlah. Ini melibatkan YDPA Istana ya.
So itu jawapan saya lah kepada mereka yang bertanya. Ya. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.